pendakian itu memang harus lihat Google Map pemirsa. Kalau ada titik merah dihindari. Sebenarnya ada jalan muter ini. Kalau untuk orang luar kota loh, kalau cuma dari Serang ke Karanganyar atau dari Jeruk Bulung ke Gombong memang ya nggak masalah, tapi kalau dari luar kota memang sebaiknya hindari jalan ini. Lihat Google Map. Bisa sampai 2 jam ini macet di sini.